Nanti tiap hari ada ya apa namanya? Tiap hari ada lalu lalang. Jangan sampai sudah pergi ke sana, baliknya enggak bisa. Tiap hari ada? Hah? Lalu lintas orang ke sini. Oh, gitu. Kenapa semuanya ke sana? Ini hari itu sore. Hah? Sore baru bisa orang pergi dari air. Balik, balik. Ini pas sering pasang rantai ya? Yang sering mancing ya? Iya. Ikan? Pasang rantai. Sering apa pak ya? Sering beli-beli ikan ya? Iya, kalau kita di sini sering beli-beli ikan. Ada itu? Hah? Saya pengen tanya, siapa tahu dapat ikan kamera, anak merah, apa? Kayak paratu. Oh, sering-sering dapat ikan begitu. Oh. Karena dia itu di sini, kalau ini saya punya keluarga itu, kalau dia turun itu satu minggu turun di laut. Bukan orang di sini banyak yang pasang rantai nggak pak?
Enggak kita saya dari Polmas ini. Oh, Polmas. Iya. Saya baru datang ke kemarin ini. Oh, tapi gitu. Tapi anak ada di sini. Oh. Tapi anak itu udah petani semua. Oh. Udah ada pelaut. Ini saat ini saya berada di pulau apa di Kampunong, desa Kampunong ini. Ya ternyata teman-teman di sini tempatnya sangat cukup bagus. Wow. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai berpiknik atau refreshing ya teman-teman ya. Wow. Saya coba melintas ini daerah ini. Wow, cukup bagus ya teman-teman ya. Ya. Jadi ini tempatnya sangat bagus ya teman-teman. Nah, ini cukup bagus. Wow. Kebetulan di sini saya sendirian, tidak ada orang lain ini teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya tujuan saya hari ini bukan ke sini ya. Hari ini saya pengen ketemu dengan Pak Ranelaya. Nah, cuma karena saya tertarik dengan pemandangan dengan keindahan alam di sini, sehingga saya menyempatkan sendiri ke tempat ini. Wow. Ya, begitu teman-teman ya. Ini cukup bagus ya. Tempatnya cukup bagus. Tempat ini mungkin bisa dijadikan salah satu rekomendasi untuk tujuan teman-teman ketika mau berlibur atau berwisata. Dan ini tempat yang sangat bagus. Nah, kalau kita lihat pantainya ini, ya, mantapin teman-teman ya. Wow. Ya, jadi tempat ini berada di Desa Kampunong di Kabupaten Mamuju Tengah ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, ya silakan, dan tempat ini gratis ya. Tidak dipungut biaya sepertinya. Ya, ini masih sangat cukup alami, belum ada sentuhan-sentuhan tangan-tangan manusia. Ini terbentuk secara alami ya. Oh, dan ini sangat cukup bagus. Ya. Beginilah kondisi pantainya. Wow. Sangat-sangat cukup bagus ya. Wow. Oh.